Datuk Speaker, jalan-jalan tersangkut batu rupanya soalan nombor satu. Ya, ya sila Imam Menteri. Terima kasih Tuan Puan Ketua dan juga Pasir Gudang. Balas pantun. Saya tak pantun yang saya kurang apa ni mahir. Tuan Ketua, saya ada pembetulan sikit kepada apa ni soalan ni. Di Kementerian Dalam Negeri kita tiada jabatan penerbitan nasional. Tapi kita ada jabatan percetakan nasional Berhad. Tapi Jabatan Percetakan Nasional Berhad ni adalah di bawah kawal selia Kementerian Menteri Kewangan diperbadankan. Jadi di Kementerian Dalam Negeri, semua bahan bercetak dikawal selia oleh Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran. Tuan Ketua, Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab untuk memastikan semua penerbitan yang diterbitkan atau dibawa masuk serta diedarkan dalam negara dipantau agar tidak mengandungi bahan-bahan yang mungkin memudaratkan ketenteraman awam, memudaratkan kemoralan, memudaratkan keselamatan, menggemparkan fikiran orang ramai, berlawanan dengan mana-mana undang-undang, memudaratkan kepentingan awam dan memudaratkan kepentingan negara. Penguatkuasaan dan pemantauan dilaksanakan berdasarkan peruntukan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Berdasarkan akta tersebut, semua penerbitan berkala perlu mendapat permit penerbitan daripada Kementerian Dalam Negeri sebelum ianya boleh diterbitkan, diedar atau dijual. Kementerian akan memantau dan menyemak kandungan penerbitan bagi memastikan ianya tidak melanggar akta. Manakala bagi penerbitan one-off, ianya tidak memerlukan permit penerbitan dan boleh terus beredar di dalam pasaran. Dalam hal ini, Kementerian akan melaksanakan penguatkuasaan di lapangan dari masa ke semasa termasuk berdasarkan aduan dan maklumat yang diterima. Bagi penerbitan yang dibawa masuk dari luar negara, pemeriksaan penerbitan dilakukan di pintu masuk negara. Sehubungan itu, persoalan berkaitan penapisan bahan bacaan perlu ditapis oleh Jabatan Penerbitan Nasional adalah tidak berkaitan. Tuan Yang Dipertua, mana-mana penerbitan yang berunsur Islam yang disyaki mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menyentuh kesucian agama Islam akan dirujuk kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, untuk kajian dan perakuan sebelum tindakan lanjut melalui Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 diambil. Ini bersesuaian dengan usaha memelihara dan menjamin kesucian agama Islam sebagai agama rasmi negara seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tindakan penguatkuasaan yang diambil tersebut meliputi bahan bacaan kanak-kanak yang diterbitkan secara one-off supaya tidak mengandungi unsur-unsur yang melanggar Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, syarat-syarat permit dan garis-garis panduan penerbitan kementerian termasuk yang menyebabkan pemesongan akidah. Sekiranya terdapat penerbitan one-off yang menyalahi garis panduan penerbitan dan akta berkenaan, penerbitannya akan dikaji dan dikenakan perintah larangan jika bersesuaian. Bagi penerbitan yang mempunyai permit, kementerian akan mengambil tindakan memberi nasihat, teguran dan amaran kepada penerbit jika berlaku kesalahan. Jika kesalahan tersebut masih berulang dan ia je serius, kementerian akan mengeluarkan surat tunjuk sebab dan disusuri tindakan menggantung atau membatal permit penerbitan berkenaan. Selain langkah penguatkuasaan tersebut, kementerian turut menganjurkan program-program kesedaran melalui lawatan, perbincangan dan dialog dengan pihak pengamal media dan syarikat percetakan mengenai tanggungjawab dan peranan media agar sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab, berpengetahuan dan menerbitkan artikel atau laporan yang membina masyarakat dan mindanya. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya, apakah tindakan segera yang dilaksanakan oleh pihak kementerian apabila didapati keadaan ini berlaku? Sebagai contoh, ada pemesongan-pemesongan ayat yang dilakukan di dalam Al-Quran, cetakan-cetakan yang disebarkan.
juga bagi cetakan one off. Jika berlaku, bagaimana cara penarikan semula cetakan-cetakan ini supaya ianya tidak sampai kepada masyarakat secara menyeluruh? Terima kasih. Terima kasih Pak Cik Gudang. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua bahan-bahan yang mengandungi bahan mengenai agama Islam akan dirujuk kepada cakir untuk ditapis. Dan juga untuk bahan-bahan yang one off ini, kementerian ataupun jabat ataupun unit ya betul. Unit PAC yang ada menjaga isu pencetakan awam ni akan membuat penguatkuasaan melalui penguatkuasa yang telah disediakan oleh kementerian, dan sekiranya mendapati bahan-bahan yang one off yang berbentuk memisongkan akidah ni, penjual ataupun pengedar bahan tersebut akan dinasihatkan, dan sekiranya mereka masih lagi degil, mereka akan diambil tindakan. Terima kasih. Bukit Gantang. Terima kasih Tok Sri Yang Petua. Terima kasih Menteri. Berkenaan dengan soal pemesongan akidah ataupun laporan ataupun penyiaran yang tidak betul, apakah tindakan yang dilakukan oleh KDN dengan kerjasama bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi untuk memastikan terutama laman-laman web yang menyiarkan perkara-perkara yang boleh bercanggah dengan akidah dan juga boleh mengganggu ketenteraman awam? Selain daripada kita menyekat, dan tindakan proaktif itu ialah dengan kita menulis artikel-artikel untuk menjawab balik segala tuhuman ataupun untuk membuat pembetulan. Jadi persoalan saya, adakah tindakan ini dilakukan oleh kementerian bersama-sama dengan JAKIM ataupun bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih Bukit Kentang. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri hanya bertanggungjawab kepada bahan-bahan yang bercetak. Jadi SKMM akan membuat pantauan mereka melalui laman web. Juga mereka akan mendapatkan nasihat daripada JAKIM bagaimana sama ada perkara atau bahan tersebut melanggar akidah dan sebagainya, dan mereka akan mengambil tindakan. Jadi ini ada perbezaan di antara bahan cetak dengan bahan yang dalam web. Jadi tapi itu satu cadangan yang baik. Saya rasa boleh dipertimbangkan juga sama ada tindakan bersama dapat diadakan di antara KDN dan juga SKMM untuk memantau bahan-bahan yang boleh memesongkan akidah yang makin berluasa dalam laman sesawang. Sekian, terima kasih. Ya, Ibu Barat. Ya, terima kasih Tuan Speaker, Dato' Speaker. Soalan tambahan. Saya nak tanya, apakah yang dibuat oleh kementerian untuk kawal selia mengenai perkara yang berkaitan dengan agama Hindu dan Kristian dan Buddhis, di mana kerap kali kita dapat dalam buku dan sebagainya, dia open contamination, like for the Hindus against the Puliar statute, very clear. Dan ini telah diberitahu tetapi tidak ada tindakan, even on the cross. Kerap kali ini dibuat macam baru-baru ini di Shah Alam, di mana kerajaan tahu, kita semua tahu itu satu kesalahan yang besar, tetapi tidak ada tindakan diambil kerana mungkin adik kepada IGP yang terlibat, maka tidak ada tindakan. Jadi these are things that we are living in a multiracial, multilingual, masyarakat. Jadi apakah kawal selia dan apa yang dibuat supaya orang di on the ground di Malaysia dapat tahu bahawa kita sememangnya akan enjoy yang baik, yang bagus kepada semua. Terima kasih Yang Berhormat Ipo Barat. Sebenarnya dalam hal ini
penguatkuasaan dibuat apa ni kepada bahan, semua bahan-bahan walaupun ia bukan bahan yang melibatkan agama Islam, dan rujukan juga dibuat kepada gereja ke ataupun persatuan-persatuan agama ini untuk mendapatkan pandangan dari mereka sama ada perkara tersebut apa ni melanggar akidah agama mereka sendiri. Jadi selepas itu kita akan ambil tindakan lah kepada mereka-mereka yang melanggar peraturan-peraturan ini. Soal saya rasa itu biar kita biar kepada pengamal-pengamal agama untuk menentukan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dalam dalam cetakan. Kementerian hanya menguatkuasakan tindakan berdasarkan kepada nasihat daripada pengamal-pengamal agama ini. Terima kasih.